Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin High Fly Rush, masuk ke stage 12. Gue gak tahu apakah akan berakhir di sini atau tidak. Yang pasti kita bakalan nyamperin ke tempatnya si Kale yang gak tahu di mana. Kita langsung masuk aja ke gamenya. Yuk. Wow. Nigeba wa nai zo, Kale. お前たちはいいチームだ。それだけは認めよう。あんたの思い通りには<笑> 考えてみるべきだ。私につくんだ。お前を本物のロックスターにしてやる。世界的なね。悪いけど遠慮しとく。悪いけどもう手遅れた。スペクトラのターゲットユーザーが誰なのか知っているだろう。Oh. What? ただの雑魚か。私に従った方がいいぞ。ワンダレーファミリーの一員になれて光栄です。わあ、そう、リッチ。あんなこと言うわけない。それが狙いだ。私が操作した。やめろ。ウィディ。よしよしよしよし、青や。Gila, ternyata badannya tuh semua robot ya. Baru yang sisa human cuma di sini doang. Malah jadi stray kita nih. Aduh. Gue berasa ngeliat itu deh, karakter Metal Gear Rising ya, si siapa? Si Raiden ya? Aduh, tinggal dikit lagi gimana ya? Kira si siapa? Yaoya juga dapat ini ya. Dapat spotlight. Wah. Skalanya udah jauh lebih gede lagi nih sih pasti. Aduh. Rasanya gue udah nahan tapi tetap kelempar. Okay.
Wah, Dr. Octopus beneran. Gila, ini sih nggak imbang banget ya. Nggak nyampe lagi. Salah. Terlalu nafsu gua. Lagi nih. Bener kan kelihatan kayak ini Raiden-nya Metal Gear Rising ya. Tapi kelihatan kayak wow, keren banget.
Tapi kelihatan kayak itu ya. Tadi Ultraman, Ultraman yang Netflix. Ah, tapi sekarang malah kayak ini. Apa? Gundam Unicorn Bansi. Oh. Apa itu? Coba gue tahan. Gak bisa ditahan itu. Masih ada lagi dong. Apa lagi nih? Omae wa un ga yokatta dake no furyouhin da. Zenbu watashi no okage da no. Mou damasare ne. Kore ijou wa. Wow. Apa nih? Mou kono kaisha wo suki ni wa sase nai. Oh. Eh, tadi gue salah pencet ya? Oh. Nah, bisa diulang gak ya? Omaerawa マケイヌの集まりだ。かもね。でもチームになったら無敵だ。ダイ。うわ。ああ。ボス、かなギター弱いけど。確かに手に負えんな。 終わったか。だと思う。meledak dia. Wow.
Nyokapnya gimana ya? Keren banget ya. Hah, overload. Wah, jangan bilang masih ada bos lagi. Oh enggak. Wata. Kore de tada no scrap ni natta wa. Chotto shinpai shita kedo kimi o shinjite da. Shita yo. 山頂から水族するにチャイさんが当たったのですね。すぐ修理してやるからな。クレンラーマ。ついに勝ったわね。みんなでな。ごめんなさい。 こんなことになってしまって。この程度の過ちはありません。おで、バリケ。同じ過ちは犯しません。できることならつぐないたい。会社のために働かせてください。本当のバンダレイのために。もちろん心から歓迎します。あ、マッカーの久しぶりにまた一緒に仕事ができて嬉しいわ。早く行動すべきでした。間違いに気づいていたのに。 その間違いを正してくれたわ。また研究開発部を率いてね。新しいパートナーです。こう見えてあなたにお会いするまで何気に楽しい冒険でございました。今度は逃げたりなんかしない。ママが私と会社に託したものが分かったから。ペパーミント、あなたはあなたのままでいい。 自分を曲げなくていいの。これまで何をしてたか教えて。いろいろ話そう。あ、チャイ。力になりたい。けど俺は会社の役に立たないかも。だからこの辺でバイバイかな。チャイ、あなたは特別。そうでしょ。 どんな状況にも対応して変化を起こす。今私たちに必要なのはそんな姿勢です。それにアームストロングプロジェクトには大使がいる。真のリーダーでロックスター。やってみない？いいでー。うん。<笑> masih mikir lagi lo. Iya, keren sih, keren banget. Cuman gue, kok ada Shinji Mikami? Nama yang gak asing ya? Ya ini gue sambil lihat-lihat, pasti ada potongan-potongan ini sih. Ya gue agak nyesel tadi, gue berapa kali gagal pas lagi itu, yang harusnya kita combo sama temen kita ya. Oh ini si, siapa? Peppermint lagi ngebenerin truknya. Truk lamanya. Oh. Oh, truknya itu beneran truk yang dikerjain sama emaknya ternyata yang dipajang. Keren-keren. Oke, si Korsika balik lagi kerja. Ini style-nya agak beda ya? Kayak anime. System runs on the cave. Kayaknya ini beda, bukan 3D deh ini. Ini kayak 2D deh. Tuh feelnya beda menurut gue sama yang biasa kita lihat. Satu persatu, oke. Okay. Mobilnya udah bisa dipakai ternyata. No, beda kan? Menurut gue sih bagusan 3D render 2D-nya ya. Tapi ini juga oke lah. Tapi kalau disuruh pilih, gue lebih milih 3D render 2D-nya soalnya lebih enak dilihat. Kalau full 2D-nya ini agak sedikit aneh. Oh iya. Mungkin dibikin aneh dikit tuh supaya kelihatan lebih ekspresif kali ya.
Oh, dia bawa ini gitar asli sekarang. Emang alatnya dia yang sebelumnya kemana ya? Apakah rusak atau apa? Gue belum tahu. Tapi yang pasti si Cinnamon udah kelihatan ada lagi di situ dan dia bisa diselamatkan sih harusnya. Oke, tuh. Ya ini tuh di gambar tuh di ini. Ini yang bikin reference ke Spider-Man, terus gue mikir makanya musuh-musuhnya tuh ada referensi ke Spider-Man. Oh, itu tangannya udah ada. Si Cinnamon. Find the lay solution. Oke. Salah dia. Oh, benar ke arah situ. Ya, seru banget sih ini game. Ya. Oke. Mau kemana nih mereka? Happy banget pas bisa ngelihat mereka tuh berapa? 1 2 3 4 5 6. Berenam. Lengkap komplit di situ. Dan enggak tahu si Cinnamon tuh akhirnya dia punya kemampuan apa ya? Nanti coba kita cek siapa tahu ada kemampuan-kemampuan khususnya dia. Selain yang terakhir kali kita ketemu dia, dia bisa nembakin cannon-nya. Ya, ini rata-rata semua orang Jepang sih yang kerjain. Makanya menurut gue lebih pas kalau pakai dubbing. Oke. Deh. Yatto gitar o hiku renshu suru no? Ah, renshu dai 1. Mau umaku ikanakatta toki no tame no hōken ga hitsuyō da shi na. Kerjaan mana ini maksud, ha? Oke. Wah. Keren banget sih ini, sumpah gamenya keren banget. Suka itu gue. Dari awal sampai akhir tuh benar-benar gak bikin gue bosan sama sekali. Terus level-levelnya juga menurut gue pas buat gue untuk gamer yang gak terlalu jago-jago banget main game. Gue ada beberapa struggle di beberapa tempat, tapi itu bisa gue ulangin. Terus habis itu sampai akhirnya gue bisa ngalahin stage tersebut. Terus menurut gue sih game ini, gue langsung ngasih nilai aja kali ya. Nilai dari game ini menurut gue 9/10. Sayang banget sih gue telat nggak nyobain ini waktu masih hype pas awal-awal rilis, tapi untungnya dia memenangkan salah satu award di The Game Award, makanya mungkin hype-nya bisa keangkat lagi untuk mainin game ini, karena emang game ini seseru itu. Waktu itu gue nggak mainin gara-gara PC gue lagi rusak, makanya akhirnya gue baru nyoba sekarang setelah PC gue normal, gue udah langganin Xbox Game Pass juga, kayaknya gue bisa mainin ini free. Tapi kalau misalkan gue beli pun gue nggak masalah, nanti mungkin pas lagi diskon atau apa gue pengen beli sih game ini, soalnya emang worth banget sih untuk dibeli ini. Gue gak tahu kalau ada collector editionnya gue pengen beli atau enggak. Menurut gue pasnya sih harga 400-500 oke sih, dengan playtime hours yang lumayan panjang, ya medium lah ini. Terus juga kayaknya sih nanti kita bakalan bisa keliling-keliling, soalnya kan ada beberapa tempat yang mungkin belum kita jamah dan mungkin ada area-area yang belum kita lewatin juga, pastinya nanti bakalan bisa diulangin di situ. Dan makanya bikin playtime-nya ini tuh jauh lebih panjang lagi menurut gue. Ya, kalau ngomongin soal plus minusnya, apa yang plus dari sini sih menurut gue tuh gamenya ini secara gameplay udah oke banget. Terus juga dari setiap levelnya itu, dari setiap stage-nya itu benar-benar nawarin sesuatu yang beda. Jadi gak ada hal-hal yang monoton banget, gak ada repetisi yang terus-terusan begitu terus gitu. Gak ada yang ngulang, semuanya nawarin hal baru. Terus juga ngelawan bos-bosnya itu sendiri juga beda-beda treatmentnya, sampai ke akhir juga itu treatmentnya beda banget. Makanya di sini nggak ada pembiasaan menurut gue, karena semuanya tuh nawarin trik yang berbeda. Misalkan parry-nya aja kadang-kadang kita bisa ngehadapin parry yang berbeda, terus juga bisa ngehadapin sistem pertarungan yang berbeda. Jadi itu semua benar-benar ngasih variasi untuk kita mainin ini di game supaya nggak ngerasa bosen. Itu sih good job banget, makanya gue cocok banget ini mood gue kasih nilai 9 secara subjektif. Terus juga dari art style gue suka banget game-game yang kayak gini, 3D render 2D. Gue selalu bilang art style-nya, terus selain dari hal-hal itu juga kadang-kadang kan ada pause momennya itu. Nah, pause momennya itu juga
juga dibikin gak sembarangan. Art style-nya itu juga cantik-cantik. Yang gue pengen banget sih buat jadiin itu wallpaper menurut gue. Kayaknya cantik dah kalau dijadiin wallpaper. Dan juga musik-musiknya udah gak usah ngomong lagi. Mereka kan emang secara sound design udah menang award kan ya. Makanya menurut gue memang layak banget. Soalnya hal-hal kecil aja diperhatiin di sini. Semuanya tuh disesuaikan sama beat-beatnya itu pas banget. Makanya secara sound design ini gak bisa main-main ini ngerjainnya. Harus serius banget untuk bikin sound design kayak gini. Ya bayangin aja, orang-orang lagi jalan aja, jalan yang lagi di background aja itu bisa kedengeran pas sama beatnya. Gue gak tahu ini sistem ngerjain bikin gamenya tuh kayak gimana, tapi bener-bener PR banget loh untuk nyamain sama beat itu. Menurut gue sih emang mereka ngeset dulu beatnya berapa kan dari awal sampai akhir, terus baru si animatornya itu bikin animasi sesuai beatnya itu. Nah musik juga tinggal bikin musik sesuai beatnya. Nah yang susah itu adalah ngebikin semuanya tuh jadi satu, ngesinkronisasi semuanya tuh jadi satu, bakalan PR banget. Dan ini peranan sound designer itu benar-benar diuji di dalam sini. Terus tadi gue agak kelewat sedikit, sistem PR di sini gue suka banget karena ada beatnya juga kan ya. Itu asik banget, jadi kita bisa ngedengerin beatnya itu sambil kita mikirin itu gerakannya kayak gimana gitu-gitu. Keren-keren. Overall ini keren banget sih. Apa yang kurang ya dari game ini ya? Palingan sih yang minus itu menurut gue di beberapa stage kan itu ada error ya. Errornya itu ngeganggu banget sih. Jadi kayak kita gak bisa gerak kemana-mana dan stuck di situ aja. Makanya harus diulang. Dan kalau ngulang itu jauh banget. Menurut gue itu salah satu yang minus dari sini, masih ada beberapa bug di game ini. Dan juga ini gue gak tahu ya, ini gue yang salah pencet atau enggak. Tapi beberapa kali itu tombolnya kayak nggak kepencet gitu loh. Terus kayak actionnya itu nggak ada. Jadi menurut gue ini antara emang guanya yang salah atau nggak memang ada delay input di game ini. Gue nggak tahu gimana. Tapi ada beberapa kali itu gue nggak kepencet jadinya. Padahal itu gue udah mencet, jelas-jelas sudah mencet. Nggak tahu itu karena apa sih. Mungkin aja bisa jadi karena gamenya, atau mungkin aja karena gue pribadi yang nggak bisa main. Terus ngomong apa lagi ya? Game ini tipenya apa sih sebenarnya, genre-nya? Hack and slash sih ya, tapi nggak bisa langsung bakbuk-bakbuk, harus ngikutin beatnya. Jadi ini rhythm hack and slash kayaknya sih, lebih tepatnya. Seru sih semuanya pokoknya, ngelawan kroconya, keliling-kelilingnya, eksplorasi, nyari-nyari barang, looting segala macam. Platformer-nya juga oke, terus juga bos-bosnya juga asik dilawannya. Pokoknya overall ini game luar biasa, gue kasih 9 benar-benar. Gue suka banget sama game ini. Yaudah lah ya, gak apa-apa lah. Lanjutin, emang lagi ada banyak lalu lalang makanya anjingnya gue ngomong mulu. Ya gue gak tahu nih mesti ngomong apa lagi ya. Gak tahu ya, ini game di sini tuh reference-nya juga oke-oke sih, asik-asik, lucu-lucu juga. Terus gue gak tahu ini gue kepikiran aja atau gimana, tapi tuh reference ke Spider-Man kayak beneran ada deh ini. Menurut gue beberapa musuhnya juga kan dia mencerminkan Sinister Six kan. Makanya kayak emang ada reference ke Spider-Man sih. Soalnya secara penampilan si Chai aja juga bisa itu kan, web sling kayak gitu. Makanya kayaknya emang bener ini ada reference ke Spider-Man juga. Gak tahu ya, ini cuman cocokologi gua doang ya. Jadi itu Reka itu gue mikir-mikir dia tuh Elektro. Soalnya sama-sama punya kekuatan listrik kayak gitu. Meskipun ya hampir semuanya bisa ya. Terus si siapa? Yang kedua itu Zanzo ya berarti. Zanzo ini Mysterio, karena dia kan punya ruangan AR kan ya. Di situ dia bisa kayak ngerubah reality, jadi kayak Mysterio sih menurut gue. Terus selanjutnya ada Korsika. Korsika ini yang agak susah sih, karena dia cuman gitu doang dan dia jadi teman baik. Mungkin bisa gue bilang dia itu adalah Sandman. Ya sekali lagi ini cocokologi doang ya. Oh dan si Korsika kan dia bisa kayak bikin angin gitu kan. Si Sandman kan juga bisa bikin badai gitu. Ya itu cocok-cocokan doang lah. Terus habis itu si Mimosa. Mimosa udah jelas itu reference ke Vulture menurut gue. Udah gak bisa didebatin lagi, soalnya emang mirip banget. Terus selanjutnya ada si Rockford. Itu yang gue bilang dia tuh mirip si Rhino, soalnya emang bentuknya kan begitu ya, mirip kayak Rhino yang di game sama di film. Dan terakhir itu si Kale, yang mana gue bilang sih dia adalah Dr. Octopus, soalnya terakhir kan dia ngeluarin tentacle itu kan. Itu sih cocokologi gue doang. Terus juga ada ke Power Ranger lah, ada ke Armageddon lah, terus juga ada cameo dari itu di Evil Within, karakternya juga si Sebastian sama Joseph. Gue gak nyangka ternyata ada, dan gue lupa banget sama karakter itu sebelumnya. Oh iya, musik-musiknya gue juga belum ngomong ya, musik-musiknya enak-enak semua sih. Ada beberapa yang memang tipe gue banget. Dan juga hampir di setiap stage itu ada penawaran lagu yang berbeda sih. Makanya si Chai-nya juga pas lagi nyerang itu ada efek sedikit yang berbeda.
Itu juga hal kecil yang diperhatiin sama mereka. Ya pokoknya overall ini untuk gua maininnya fun banget, asik banget. Untuk keliling-keliling juga asik. Platformernya gak terlalu susah. Musuh-musuhnya juga gak terlalu susah. Jadi semua memang disesuaikan kayaknya sih untuk pemula kayak gua. Dan mungkin aja nanti level yang jauh lebih sulit itu bakalan ngasih pengalaman yang berbeda sih buat kalian yang mainin game ini. Mungkin bisa sekelas Elden Ring mungkin. Gak lah, gak nyampe kayak gitu ya. Oh iya, kalau secara cerita sih menurut gue oke-oke aja ya. Meskipun gak ada terlalu wah banget. Dan gue bisa nebak juga dari awal. Dan plot twistnya itu gak terlalu... Ya ada sih sedikit kena ke gue. Tapi ya oke-oke aja lah ceritanya. Oh. Rengit deh. Sayang banget sih gue pengen ngulang yang bagian pas duel itu. Kita duet sama teman kita supaya dapat art style yang khusus itu. Gue pengen ngulang. Ada after credit ya? スペクトラの信号を感知したの。しかもキャンパス内で複数発生してる。強制終了したはずだ。バックアッププランがあった。ケールの仕業だろう。あいつならあり得る。誰かさんが調査に向かってくれたら助かるのですが。誰かさん?あなたのことです。延長戦よ。何が起きてるか調べてきて。拒否権なさそう。オッケー。いい理由やで。ない、言ってるや。条文dari apa pintunya ya, kayaknya sih kita juga bisa milih level selectnya ya, jadi kita bisa ngulang dari level manapun harusnya sih. Ya pertanyaan kita akhirnya terjawab juga, dan ini di new game plusnya. Ada apa nih? Oke, ada challenge baru juga. Ada difficulty baru juga yang pasti nggak bakalan gua sentuh sih, soalnya ini aja udah susah apalagi itu. Ada arcade challenge. Nah, ini kayaknya sih side quest kecil-kecilan lah buat manjang-manjangin game ya. Ya mungkin nanti gue akan coba. Kita lihat aja. Tapi gue udah review ya. Jarang-jarang nih gue udah review baru abis itu gue lanjutin game lagi. Ya udahlah ya. Pokoknya review gue sampai situ dan nilainya udah 9. Mungkin gue akan lanjutin lagi. Mungkin gue akan upload setelah ini. Tungguin aja. Dan mungkin sih bakalan banyak hal-hal yang di-cut-cut supaya nggak terlalu kepanjangan. Jadi gue fokus-fokus ke apapun yang gue cari saat itu aja. Yaudah, pokoknya thank you banget ya udah nontonin dari awal sampai akhir. Nemenin gue main game ini. Gamenya seru banget, kalian mesti cobain sih. Kita ketemu lagi di game-game selanjutnya yang jauh lebih seru lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus juga follow akun sosmed gue. Gue Zeno, bye-bye.